Hai sahabat zodiak ID. Selamat datang di video kali ini. Berikut ini akan dibacakan. Seperti Mbak Yu, 4 zodiak ini bisa ramal masa depan. Namun seperti biasa sebelum mulai menonton mohon teman-teman untuk support dahulu saluran ini dengan menekan like dan subscribe. Dan klik loncengnya agar cepat mendapatkan update yang terbaru. Dan jika Anda ingin konten eksklusif di kanal ini silahkan klik gabung, atau klik join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Seperti Mbak Yu, 4 zodiak ini bisa ramal masa depan. Memiliki indera keenam, Sixth Sense, bisa menjadi anugerah bagi sebagian orang. Seperti paranormal selebritas Mbak Yu yang bisa meramal masa depan seseorang dengan baik. Kelebihan lain adalah mereka bisa melihat kehadiran makhluk astral di sekitar. Memang kemampuan ini tak semua orang memilikinya. Namun, biasanya indera keenam dimiliki oleh orang dengan 4 zodiak berikut. Simak Yu seperti dilansir zodiak ID. 1. Pisces. Pisces, kebanyakan orang Pisces bahkan tidak tahu seberapa besar kemampuan psikis mereka. Mereka pikir, intuisi mereka yang luar biasa juga dimiliki orang lain. Tetapi nyatanya tidak. Untungnya, orang-orang ini mengandalkan intuisi mereka untuk mengambil keputusan. Bahkan, meski tidak ada ikatan yang kuat di antara mereka, Pisces tahu kapan sesuatu yang baik atau buruk akan terjadi. Sebagian besar kemampuan psikis mereka datang dalam bentuk inspirasi sehingga membuat mereka bisa menyalurkannya dalam bentuk seni. 2. Cancer. Kemampuan psikis Cancer terwujud dalam bentuk rasa. Mereka dapat merasakan ketika seseorang marah, bahkan jika orang tersebut terlihat tenang. Jika Cancer merasa seseorang tidak jujur, mereka tahu akan hal itu. Orang-orang ini memiliki banyak empati, yang memicu kemampuan psikisnya. Mereka sangat sensitif dan bisa merasakan ketika ada sesuatu yang aneh. Terutama ketika mereka sedang mendengarkan musik. Cancer benar-benar seperti paranormal. 3. Libra. Libra berusaha menolak jika mereka memiliki kemampuan psikis, tetapi bukan berarti mereka tidak memilikinya. Orang-orang ini memang tidak bisa meramal dirinya sendiri, namun penglihatannya tentang orang lain selalu benar. Dehafu, melihat kehidupan masa lampau dan firasat, semua dimiliki Libra. Mereka berpikir jika penglihatannya tentang orang lain hanya menebak-nebak saja. Namun, saat perkataannya terwujud satu persatu, baik itu tentang keberuntungan atau bukan, itu bukan tebakan tapi sesuatu yang psikis. Sayangnya, Libra malas untuk mengasah kemampuannya dan selalu berusaha menepisnya. 4. Scorpio. Dari semua zodiak, Scorpio paling bisa membaca pikiran orang. Bukan hanya bisa menebak apa yang orang lain pikirkan, mereka tampaknya memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang orang lain sembunyikan. Ini ironis, karena Scorpio cenderung tertutup dan misterius. Orang-orang ini membenci kebohongan, itu sebabnya mereka mampu mencium kebenaran. Oh my God! Wow! Informasi yang mereka kumpulkan, mereka gunakan untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain. Itu dia tadi prediksi video kali ini tentang
seperti Mbak Yu. Empat zodiak ini bisa ramal masa depan. Sebenarnya tiap kesialan yang ada di hidup Anda dipengaruhi oleh aura negatif yang ada. Dan jika Anda ingin menetralisir energi negatif di rumah dan tempat usaha agar apapun diinginkan berhasil, jangan khawatir, ya. Lakukan langkah-langkah koreksi untuk keinginan agar kondisi keuangan Anda tetap stabil hingga akhir tahun 2021. Atau Anda bisa menggunakan dupa sancita kayu gaharu untuk bisa menetralisir energi negatif dan mendatangkan keberuntungan ke usaha Anda. Dupa gaharu ini adalah media menetralisir energi negatif dan energi blok. Nah, dapatkan dupa gaharu asli ini di kanal ini, langsung hubungi nomor WhatsApp admin di bagian deskripsi. Baiklah sahabat semua, demikian tadi prediksi video zodiak ID kali ini tentang seperti Mbak Yu. Empat zodiak ini bisa ramal masa depan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan klik loncengnya agar cepat mendapatkan update yang terbaru. Baiklah sahabat semua, saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.